Ustaz nak sambung apa tu Ustaz? Adat besar hambat tu Ustaz? Nombor 11 tu murai lagi. Dah lah, sekolah tu. Cukup. Ustaz. Okey, kita nak sambung ni perkara ketiga. Muka surat 77. Wah, mana wah? Wah kutip zakat eh. Tak nampak nama wah. Perkara ketiga. Apabila engkau belajar sesuatu ilmu, dan engkau mutala'ah. Jadi dua benda je kat ni. Satu dia kata belajar. Satu ilmu. Tu, satu belajar dulu. Dua, dia ada kerja lagi satu. Mentela'ah. Ini bahasa Melayu ni. Ini daripada perkataan Arab. Mentela'ah. Ni. Apa maksud tala'ah? Tala'ah al-badru alayna. Apa? Terbit. Tala'ah ni maksud terbit. Apa maksud terbit ni? Yang kita selalu kita lah mentala'ah, mentala'ah, mentala'ah. Terbit ni kalau guru-guru kata terbitkan dalam hati. Terbitkan, biar terbitkan. Baca selalu, ulang kaji, tu nama mutala'ah. Tengok balik makna, faham tak faham. Jadi dia dulu kerja lah. Satu belajar, satu mutala'ah. Belajar ni, dia ni, dia punya tujuan yang kitab-kitab banyak sebut. Dia menghasilkan ilmu. Ni, menghasilkan ilmu. Ni kita dah cakap banyak kali ni. Selepas mengikuti 6 syarat. Tulis. Ada. Nombor satu apa? 6 syarat. Cerdik. Tamak. Tamak. Ada kesungguhan. Guru. Ada guru. 4, 5. Lama. Nombor 6 tu dulu zaman masa yang lama. Ni 6 syarat. Lepas melepasi 6 syarat. Lepas 6 syarat, baru dapat ilmu. Tak ada 6 syarat, tak ada apa-apa lah. Tak ada 6 syarat ni, tak ada apa-apa. Tak dapat ilmu? Tak dapat ilmu. Boleh ikut-ikut syarat. Ini 6 syarat. Dari sini, maka dikatakan terhasillah ilmu. Okay.
Lepas tu kena mutala'ah pula. Mutala'ah ni maksud dia apa? Terbitkan. Selalu terbitkan. Selalu terbitkan. Dalam hati. Macam mana nak terbitkan benda hati? Tu yang selalu dikatakan. Mengulang kaji. Ulang kaji. Kalau ulang kaji tak dapat. Kalau ngaji simpan buku. Ngaji balik buka buku. Ngaji balik simpan buku. Ngaji balik buka buku. Lepas tu nak ngaji balik buka buku, simpan buku. Itu kan ngaji. Itu collect nota. Itu collect nota tak? Collect nota, buat koleksi nota. Ini yang banyak kita buat ni. Ini yang banyak orang buat. Dia tak sedar. Dia bukan mengaji. Dia seronok simpan nota. Itu yang kadang-kadang dia nak keluar grup. Dia tak belajar. Nama memang jarang nampak. Tapi jalan grup suruh keluar tak nak. Kenapa? Dia nak collect nota. Ini yang sangat tak bagus lah. Lepas tu tak dengar. Tak dengar. Lepas tu salah faham. Salah faham. Lepas tu saya dulu saya cakap, siapa tak ikut kelas, kena keluar dari grup. Kenapa? Saya tak bimbang. Saya bimbang apa? Saya bimbang nanti, dia hanya kerja dia ambil nota. Lepas tu dia pas merata. Yang dia pas merata tu, orang yang depan tu tak belajar. Akhirnya, salah faham. Saya dah cakap dah, jangan pas nota pada orang tak belajar. Saya dah nampak nota saya dalam grup lain. Even dalam grup pondok pun saya nampak nota saya ada. Allah, saya kata siapa yang macam sampai sini. Tu saya kata bahaya ni apa tau. Bahaya yang salah faham. Lepas tu jangan hanya menyimpan nota. Tetapi nota ni hendaklah dicari masa untuk diterbitkan dalam hati. Dengan apa? Dengan diulang kaji. Apa lagi yang boleh menyebabkan ni? Benda ni hidup nanti kita. Yang mana saya selalu cakap lah. Hidup ilmu itu dengan apa perkataan dia? Hidup ilmu dengan hidup ni masih dalam hati. Dengan perkataan apa? Hidup ilmu dengan apa? Amal, Ustaz. Kan? Ustaz, kan? Ustaz, darah. Muzakarah. Lepas tu dekat situ selain daripada apa? Daripada kita ni, kita kena bincang-bincang. Lepas tu perlu duduk dalam grup yang boleh bincang-bincang ilmu. Itu nanti muzakarah. Bincanglah dengan suami ke, dengan apa. Banyak jalan-jalan bincang, macam mana ni, gini. Macam mana ni, gini. Macam mana gini. Bincang. Bila dia terbit dalam hati, nanti kedua-dua ni, ni satu, ni satu, nanti dia akan menghasilkan benda yang selalu kita sebut. Apa tu? Apa tu? Ilmu fi sudur. Dia keluar ni. Saya tak dapat cari lah di Arab.
al-ilmi al-ilmi fis-sudur la fis-sutur. Sudur ni dalam hati. Sudur ni dalam dada. Ha. Dekat mana perjalanan dia yang kita nampak ni? Dekat sini. Ni. Ha, ni sudur ni. Mana nak tahu ilmi itu di sudur? Macam mana nak tahu? Dia boleh keluar balik. Tanpa wujud kitab, dia boleh keluar. Ha, dia boleh keluar. Tanpa rujuk kitab, dia boleh keluar. Kalau nak keluarkan dia, nak rujuk kitab, maknanya dia masih lagi fisutur. La fisutur. Ilmu tu di dada. Bukan fisutur. Sutur ni di catatan, di kitab, di mana. Tak. Jadi, macam mana nak lahirkan fisutur ni? Ha, ni yang kita kata ni. Ni kita kata ni. Sudakara. Ulang kaji. Apa-apa lah. Kenapa? Menghidupkan dia. Menghidupkan dia. Ini. Ini peranan ni. Ini ngulang ni. Peranan dia. Memahami. Lebih faham. Memahami. Ini peranan dia memahami. Ini peranan dia. Menghidupkan dalam hati agar terbit terbit dalam hati kita. Itu panduan-panduan ulama ni macam mana mereka buat menghidupkan ilmu, apa perbuatan yang mereka buat, tu yang kita kena buat lah. Barulah dia katakan al-ilmi fi sudur. Kita nak belajar ni sampai fi sudur. Maka sepatutnya ilmu yang engkau pelajari itu akan membaiki hatimu. Ini apa hasil, apa hasilnya? Hasilnya dia akan membaiki hatimu. Dia ada dua hasil lah. Ni. Apa hasil ni? Memperbaiki hatimu. Betul. Ni. Betul. Lagi satu, ni, membersihkan jiwamu. Ni. Sama lah jiwa hati tu, sama lah tu. Ni. Dia ada hasil ni, dia akan beri dua kebaikan. Ni. Dia akan beri dua kebaikan. Dapat lain tak? Wah. Ya, yeah, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. You there? Ada dekat masjid, dekat masjid sekarang, Ustaz, dekat masjid. Eh, situ ada. Jeb, jeb. Jeb mana, Jeb? Jeb, tadi pagi, Ustaz. Jeb pagi. Di si pagi. Si pagi. Oh, petang lah, cikgu. Cikgu daripada apa? Daripada Taman Pengiran. Nanti jumpa Jeb, kisah salam lah. InsyaAllah, insyaAllah. Oh, ada dekat tadi. Oh, ada dekat. InsyaAllah, Ustaz. Okey. Kita ni nak salin ni. Ini hasil. Ini hasil.
setelah fi sudur. Ada orang belajar tapi dia tak boleh nak berubah. Kalau hati dia ni dengki, dia masih dengki. Ha. Kalau mulut dia nak ngumpat, dia masih jalan dia nak ngumpat. Eh? Hati dia tak boleh nak repair. Tak boleh nak repair. Kenapa? Ilmu tu tidak dibuat sampai satu peringkat dia boleh memimpin hati. Peringkat mana? Fi sudur. Bila fi sudur ini, Imam Ghazali kata, sepatutnya dia membaiki hatimu. Sepatutnya dia membersihkan jiwamu. Ini kalau kita tambah ni, membersihkan jiwamu. Dari? Ni. Ni kalau payah penuh lagi ni lah. Ni. Punca dia apa? Punca dia belajar dulu. Hasilkan ilmu dulu. Tu punca dia. Hasilkan ilmu dulu. Kak, tutup video kak. Halimah, tutup video. Kak Halimah, tutup video. Nampak tak pakai tudung kan? Hasilkan ilmu dulu. Lepas hasil, telaah dulu. Lepas telaah, lepas buat telaah tu terbitkan dulu dengan cara terbitkan ulang kaji. Tu dia cakap eh. Belajar, simpan nota. Belajar, simpan nota. Belajar, simpan nota. Maknanya, mutala'ah tak ada. Mutala'ah lagi lah. Belajar online. Kawan pun tak ada dekat. Nak bincang-bincang. Elok kalau kita ada kawan belajar sama-sama ni kan. Elok satu hari kita kumpul lah. Okey, lepas Isyak, jom kita kumpul 4-5 orang. Nak buat apa? Muzakarah. Okey. Faham eh? Macam kat bodoh-bodoh dia buat. Bodoh dia tu bodoh-bodoh buat. Muzakarah. Okey, topik apa nak cerita ni? Okey, buat air. Okey. Apa nak start? Okey, aku start dulu. Air ni nak kena tahu nama dulu. Okey. Buat nama. Nama mutlak. Okay. Apa yang kita kena tahu dengan mutlak? Contoh ni muzakarah ni. Okey, kalau saya ajak ni kawan-kawan di muzakarah. Contoh bab air. Mula-mula kita nak sebut nama air. Okey, satu air mutlak. Sebelum tu kita nak tahu kenapa kita kena belajar bab air. Okey, apa yang jawab? Ini saya muzakarah ni. Kenapa? Untuk bersuci. Kenapa? Kenapa air itu, apa perkataan dia? Air itu adalah alat untuk bersuci. Alat. Alat. Kalau salah alat, tak kasih lah sebenda. Dia alat. Alat untuk bersuci. Okey, suruh cakap lagi. Bersuci daripada apa? Bersuci daripada najis. Sebab kena najis. Lagi bersuci daripada apa? Bersuci daripada hadas. Kenapa nak kena pastikan kita bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis? Musyarah itulah. Kerana dua perkara itu adalah apa? Menghalang ibadah. Dia menghalang sah ibadah. Kenapa dia menghalang sah ibadah? Dia adalah dia adalah apa? Syarat wajib. Syarat wajib pula. Tak dapat tudur lagi lah. Al-Ilmi ni bukan fi tudur ni. Al-Ilmi fi sudu. Kau tudu eh? Tak dapat lagi. Kalau saya tanya tak jawab tak dapat lagi. Kenapa kena bersih daripada hadas, kena bila guna air untuk bersih daripada hadas, bersih dari najis? Kenapa? Kenapa perlu buat ni? Kerana kedua-dua ni adalah
Syarat sah. Syarat sah? Syarat sah. Ah, faham. Syarat sah solat. Kalau tak buat dua ni yang betul, tak suci hadas, tak suci najis, maka jadilah solat itu dipanggil. Tidak sah. Tidak sah. Fasad. 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 Rosak. Fasad apa? Rosaklah amalan itu. Jadi sebab tak nak rosak amalan itulah, kita kena belajar bab air. Ah. Jadi itu yang dikatakan muzakarah tu. Eh? Itu yang dikatakan muzakarah. Supaya benda ni dia dia hidup dalam hati. Ya? Dia hidup dalam hati kita. Hidup dalam hati. Supaya kita, dia, benda ni, kepahaman ni sentiasa dalam hati. Dan dia sentiasa mengikuti kita. Sebab apa? Dia dekat hati. Dia ikut ni untuk apa? Untuk dia pandu kita dalam kehidupan kita. Dan kita dapat merasakan pentingnya kita belajar benda ni. Bila penting tu, itu kita akan tumpu perhatian. Itu nama muzakarah. Kita boleh tahu benda ni, benda ni, benda ni. Sama macam tadi lah. Okey, bab air. Mutlak. Kita kata, air mutlak. Apa yang kita kena tahu tentang mutlak? Nombor satu. Apa? Wah, tahu dia ajak muzakarah. Definisi. Definisi. Lepas tu ciri-ciri dia. Bukan. Jangan definisi dulu. Nombor satu apa? Nama dia. Nama dia. Nama dia. Nama dia mutlak. Kenapa nama dia mutlak? Sebab dia boleh suci. Dia tidak berkait. Kenapa jenis nama dia mutlak? Suci lagi menyucikan. Bukan, itu ciri dia. Kenapa tidak berkait. Tidak berkait dengan orang lain, mutlak. Tidak berkait. Dia tidak berkait. Dia tidak berkait. Sebab tu nama suci. Nampak? Kita boleh, kita boleh boleh tahu. Daripada nama kita tahu. Oh, ni mutlak ni tak ada kait. Contoh kalau berkait, air apa? Air kopi. Air kopi. Air milo. Air milo. Allah. Nanti dekat Melaka, saya ada rancangan lah. Saya nak buat grup. Buat grup. Kita, saya bagi topik bijang. Supaya saya nak ada satu masa nanti, ada masa lah. Ada masa tu, kita ambil satu masa. Kita bagi topik, kita pecah pada grup-grup, kita bincang. Siapa nak bincang dalam bilik boleh, nak bincang tepi laut boleh, nak bincang dekat mana-mana boleh, duduk bincang. Satu topik. Lepas tu nanti, dalam grup nanti, seorang akan cakap apa benda yang dibincangkan melalui topik ni. Kenapa? Kita nak latih muzakarah pada ilmu. Setuju tak? Setuju, Ustaz. Setuju. InsyaAllah. Ini Melaka ni nanti bukan hanya belajar. Dia ada benda lain. Nanti tunggu kat sana. Buat group presentation, Ustaz. Presentation nanti boleh juga. Tapi orang tak ada laptop. Siapa ada laptop bawa? Laptop. Saya nampak ramai orang tak ada laptop. Tapi ada laptop tu semua tak bawa kan. Kalau betul presentation lagi bagus. Kalau tidak kan, kalau tak laptop tak apalah. Cakap presentation kan nak pandai PowerPoint pula kan. Saya tak naklah beban-beban kan. Tapi everything must be properly presented. Tanda apa? Tanda kita faham daripada hasil menghidupkan hati tu dengan cara muzakarah. Ni bangga dia kata ni. Dari sini nanti dia akan membaiki hatimu pada menghasilkan taat. Ni menghasilkan taat. InsyaAllah kita akan ada peningkatan-peningkatan lah daripada kebaru satu, kebaru tiga. Tak nak benda yang sama kan. Nanti bosan pula.
kita akan ada pendekatan. Mungkin kita akan buat satu grup punya apa, panggil apa eh? Buat grup punya apa? Study, study. Presentation. Aktiviti lah, aktiviti. Akan ada grup aktiviti dan kita minta semua orang ambil bahagian kan. Itulah. InsyaAllah nanti ilmu tu dia akan lebih hidup. Lebih hidup. Okey. Dia akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Dan halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu akan tinggal satu minggu saja lagi. Apa nak support ilmu ni supaya dia lebih cepat membaiki diri kita dalam masa ketaat dan membersihkan jiwa kita daripada meruah. Apa yang nak support benda ni? Belajar tasawuf ke, Sat? Belajar tasawuf. Belajar tasawuf dan melaksanakan satu perkara. Dalam tasawuf ni satu bab. Nama dia apa? Ingat mati. Dikrul? Maut. Dikrul maut. Dikrul maut. Saya, saya pula. Allah Akbar. Siapa ikut kelas saya pukul 9 tadi? Katakan kan? Ikut kelas saya pukul 9? Ya, Ustaz. Berapa orang? Katakan, siapa ikut kelas saya pukul 9? Empat lima orang. Dua puluh lima orang. Okey. Ha, okey. Dah lah. Okey. Dengar tak saya cerita? Bila ustazah, satu ustazah ni, dia cerita dalam kelas dia, dia cerita pasal mati, dia tanya dengan makcik-makcik yang belajar ni, dia kata, siapa dah bersedia untuk mati? Dia kata itulah. Ada satu makcik ni angkat tangan. Orang tak angkat tangan tau. Dia angkat tangan. Dia kata makcik dah lama belikan kapan. Satu set. Makcik simpan kat rumah. Makcik pergi rumah anak, dia macam beg. Ada kapur baru, semua-semualah. Ada kain kapan dan dia ada duit perkumumian. Dia masuk dalam tu. Dia dah pesan anak-anak dia. Kalau dia mati, ambil ni benda. Dia bawa sana, dia bawa sini. Bila kat rumah, dia letak dekat tengah-tengah rumah. Dan kadang dia letak dalam bilik. Ustazah tu tanya, dia dah buat ni, lama dah dia kata. Sejak dia umur dia 60, dia dah buat benda ni. Sebab apa? Dia memikirkan, yang Rasulullah kata, umatku sekitar 60 ke 70. 60 ni kerana Islam, maknanya 58 lah kerana kita. Kerana masih ni 58. Yang kita guna ni, March, April, Mei 28. Orang jalan 58, sebenarnya dia sampai 60. Jadi dia kata dia letak dekat bilik, kadang letak kat rumah, kadang dibuka, dia tengok, dia kata ni yang akan aku pakai. Lepas dia cakap dengan anak dia, kalau meninggal, ambil ni. Dia beli ni, dia kata untuk dia. Ustazah tanya kenapa makcik buat macam tu? Dia kata bila makcik buat macam ni, makcik tak lalu lah nak ngumpat ke nak apa, dia kata. Tak lalu dah Ustazah nak angan panjang, tak lalu lah. Fikir yang punya fikir. Dia menggalakkan makcik mengaji. Dia menggalakkan makcik belajar agama. Dia menggalakkan makcik fikir. Apa tu? Set. Set kapan? Set. Set kapan? Dia kata dengan ada set kapan ni makcik nampak makcik boleh ingat makcik ni nak mati. Jadi dia menggalakkan makcik apa? Menggalakkan makcik bersihkan hati makcik. Menggalakkan makcik taat kepada Allah. Menggalakkan makcik kalau semayang mana tinggal, menggalakkan makcik fikir, banyakkan makcik baca Quran kenapa? Makcik rasa makcik dah prepare untuk jumpa Allah dan inilah apa yang makcik sediakan untuk diri makcik. Allah. Dulu ulama-ulama zaman-zaman dulu kan, kalau kita perasan, kadang-kadang dia serban tebal-tebal lah. Serban tu tebal. Tebal-tebal dia. Dan dia berkata, kalau aku mati, inilah kain kapan aku. Maksudnya bila saya kata dia pakai serban tu, dia pegang serban ni, dia akan kata,
Allah, inilah kehendak-Mu aku. Inilah kehendak-Mu aku. Jadi dia mikir apa? Dia mikirkan persiapan untuk mati. Ada tuai guru tunjuk, ada orang ajar kat dia. Saya tak tahu mana budak ni beli ya. Saya nak tanya dengan anak murid dia. Mungkin ada jual tau. Mungkin kat Indonesia. Dia satu kotak macam ni. Satu kotak. Kotak ni ada tanah. Macam tanah lah kat atas, orang coklat. Lepas tu sini ada orang pakai kapan. Sedang baring. Baring miring kan belakangan. Lepas tu atas ni ada nisan. Lepas tu ada batu-batu. Macam batu lah, gambar batu. Lepas tu ada pokok bunga. Ha, dia soal ni. Itu hari guru pernah tunjuk masa kelas dia lah. Dia tunjuk. Ha, ni ada orang ajar saya ni. Bagus benda ni dia. Dia kata saya letak dalam bilik. Kenapa? Bila saya letak, saya ingat kubur, saya ingat mati. Saya bergarah habis badan. Nak carilah. Saya nak cari jugalah. Mana dia orang beli? Nak tanya. Tanya Pak Ika. Shopee ada ke Ustaz? Tak tahu lah. Shopee tak ada. Ha, tapi nampak macam balutan. Macam satu benda bulat. Balut macam apa, kain kapan. Oh, dia kata Ustaz kata bagus ni. Kadang dia letak dekat depan. Dekat depan dia belajar tu. Kadang dia letak dekat bilik dia. Kata. Takkan Shopee ada jual pun. Ha? Kalau Shopee jual pun tak ada orang nak beli je. Mana tahu. Kok ada. Ha. Saya kata, ada Ustaz. Nama dia kubur replika. Dekat Shopee? Dekat Shopee? Ya, dekat Shopee. Oh, bagus Shopee. Kubur replika? RM20 je. Ya. Yeah. Murah eh. Kubur replika. Tak keluar pun. Oh, iyalah. Haa, ni dia. Ah ni nampak. Oh ada lah rupanya. Oh boleh order ni. Boleh saya hadiah kat orang. Dah orang nak hadiah birthday Ustaz. Ah hadiah birthday. Selamat hari jadi. Kalau boleh buat satu lot muka je. Hadiah hari jadi hadiah tazak Ustaz. Selamat hari jadi. Tak lama lagi nak mati. Selamat hari jadi. Tak lama lagi nak mati. Apa persiapan diri. Bagus juga ni. Rupanya ada jual. Bukan kita nak mundurkan diri. Tapi kalau inilah cara boleh mendorong kita untuk lebih taat, kita buat. Bukan kita nak mundurkan diri sampai tak nak buat kerja rumah, sampai tak nak pergi mana. Bukan tu. Tapi dia mendorongkan kita untuk taat. Kalau tak tanpa tu kita dah terdorong untuk taat dan hati kita selalu ingat, okeylah, tak ada masalah. Sebab tu dalam bab tasawuf tu, dia bab yang terakhir, 10 sifat mahmudah, nama dia, zikrul maut. Apa zikrul maut? Ingat akan. Macam ni lah dia kata. Bahawa umurmu hanya tinggal satu minggu saja, maka sudah pasti engkau tak sibuk dengan ilmu fiqah, hilaf dalam mazhab. Tak payah fikirlah mazhab dia kata, tak fikirlah. Dan ilmu akhlak, teori dia, ilmu usul dan ilmu kalam dan umpamanya, kerana engkau tahu bahawa yang ilmu itu yang aku sebut tadi tidak memberi faedah kepadamu. Kenapa? Dia katakan engkau tidak. Doktor kata awak ni seminggu je lagi. Dia tak kata dengan kita. Dia kata dengan waris kita. Ini rasanya seminggu berbalik lah. Tapi kita balik, kita kata kenapa kita balik kan? Kita tak sembuh. Kadang-kadang kita berketeruk. Mungkin keluarga tak cakap. Keluarga tak cakap. Doktor kata seminggu lagi bah. Selagi orang tak cakap. Betul tak? Doktor kata abang ni seminggu lagi. Orang tak cakap. Oh biar je. Semua orang suruh dikit. Suruh baca ni, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar. Banyak minyak minta ampun, sangka baik dengan Allah. Mungkin orang nasihat tu je lah. Orang tak cakap. Rasa kata, rasa wali ni sebab dalam harapan. Cakap. Memang tak suruh cakap. Memberi dia galakan untuk dia nak bahamai ibadat.
Mungkin satu hari nanti kita tak tahulah nasib kita begitu, bagian kita begitu. Waktu tu kalau ingat mati, memang bagulah. Tapi mungkin waktu tu nak beramal pun dah tak larat. Nak beramal pun tak larat. Sekarang ni, sekarang ni is the right time to beramal. Bukan sebab Ramadan. Sebab kita belum mati lagi. Sampai satu hari, bila beramal, 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 ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, moga-moga terhasillah satu rasa rindu nak mati. Macam mana para sahabat dan para-para ulama. Waktu tu ketakutan dah tak ada. Ditunggu bila nak mati. Ditunggu. Sebab dia ada amal yang betul, dia ada harap yang betul dan mungkin dia takut. Tapi dia ada takut yang betul. Hasil dia apa? Hasil dia daripada ilmu yang dipelajari. Lepas tu asal ini kena tunjuk ilmu. Lepas tu kena ulang kaji. Lepas tu kena hidupkan hati. Lepas tu dia akan bergerak. Ilmu yang hidupkan hati ni, dia akan bergerak. Dia akan repair hati ni. Repair. Dia akan buangkan kotoran dengki. Dia akan buangkan dosa. Dia akan buangkan benda kotor. Lepas tu, dah bersih tu, letak satu benda yang menggerakkan anggota pada ibadah, itu nama dia zikrul maut. Zikrul maut. Ini apa faedah ni? Zikrul maut ni. Kalau kita buat satu benda buat gini eh. Apa faedah dia? Memendekkan, dan kita kata ni kali. Memendekkan angan-angan dunia. Dunia. Angan-angan dunia. Dipendekkan. Eh? Terbantut lah. Terenjat. 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 Tak ada nak panjang angan-angan kat dunia ni. Sayang angan sangat lah. Apa dia lagi? Menyegerakan. Taubat. Menyegerakan. Apa tu ni? Taubat. Kenapa? Oh, fikir aku nak mati ni. Tak kau tunggu. Dia bila kena dapat taubat. Lagi apa? Menjadi okey, apa buat tanya ni? Cuba fikir sikit. Pemangkin. 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 Pemangkin tahu kan makna pemangkin. Menggairahkan seseorang itu untuk beribadah. Itu namanya pemangkin amal. Ini dah tiga yang disebut lah. Tiga ni. Kelebihan pada mengingati akan mati. Tak rugi lah. Tak rugi. Pasti tak rugi. Lagi sekali tulis. Supaya lebih ingat, lebih faham. Tulis. Ini kata-kata apa? Imam Syafi'i. Kata-kata Imam Syafi'i. Yang mulia.
Dalam keadaan ini. Sambung. Sudah. Wah, awak. Ya, Ustaz. Besok ada kuliah subuh Mukarrabin. Ya, insyaAllah. Wah, datang tolong, Dan. Oh, insyaAllah, 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 insyaAllah. Alright. Nak pakai apa? Projector. Projector. InsyaAllah, Ustaz. Okey, insyaAllah. Okay. Apa nak cakap tadi ni? Dan dalam keadaan ini, sudah tentu engkau hanya sibuk dengan murakabah hatimu. Ni maksud dia apa ni? Maksud dia apa ni? Apa yang dia kumpul ni? Apa kumpul ni? Bila ingat mati, fikrul maut tadi, maka dia akan menyibukkan kita. Akan menyibukkan kita. Pada murakabah hati. Di murakabah. Murakabah hati. Murakabah ni maksud apa? Dah bawa tuan tulis. Nampak tak? Nampak tak nota kaki? Ada. Kita baru pun tulis kan? Murakabah hati bermakna memperhatikan keadaan hati dan menghilangkan perkara yang cuba merosakkannya. Ha. Maknanya, apa dia buat sini? Dia buat sini, muhasabah. Muhasabah. Dan memelihara dari perkara yang merosakkan macam lah rosakkan diri, hasrat dengki, dicuri, di ni kena boleh murakabah hati. Bagaimana cara dia? Ni kata ni, ni kaedah dia pun ni. Apa cara dia nak buat? Mempelajari sifat-sifat kerjenihan jiwamu. Mesti mempelajari sifat-sifat kejenihan jiwa. Kejenihan jiwa. Apa dia dikatakan agar jiwa itu jernih? Yang kita dah cerita dulu ni. Apa? Tahalli. Apa? Buang. Buang masalah. Dari Datu? Hiasi dengan Mahmuda. Hiasi dengan Mahmuda. Tajalli. Tahalli nanti inisiasi di dan Mahmudah jadi jiwa ni apa lagi yang membantu support jadi jiwa yang kita dah sebut kan. Baca. Dan fahami adanya. Apa lagi kapot dia? Fikir. Fikir.
Zikir yang macam mana? Zikir yang macam mana? Zikir apa? Malam berpanjangan. Ini zikir dengan tempoh yang lama lah. Hari apa? Amalan sunat. Duduk dengan orang soleh. Maknanya duduk dalam majlis. Majlis ilmu. Ilmu. Apa lagi? Empat, ada ilmi pisudur. Ha? Apa lagi, bro? Ada ilmi pisudur, bro. Tersalah koyak pula di situ, gang, bro. Apa? Tok Mat. Itu Tok Mat dah jawab tu. Bangun. Malam. Malam-malam buat apa? Kencing. Ha? Solat tahajud. Solat lah. Buat lah. Buat tu. Tu tak. Kau takkan nak kencing. Tomat duduk mana, Tomat? Johor eh? Ha, sekarang ada kat TJ, Ustaz. Hello, ni? Petaling Jaya. Petaling Jaya? Oh, kita duduk Johor baru. Asal Johor, Ustaz. Asal Johor. Okay. Dulu kat Melbourne kerja ke apa? Belajar? Kerja. Oh, kerja kat sana? Oh. Kerja kat restoran. Oh, kerja kat restoran? Meniaga lah. Tak adalah. Kalau, macam waiter lah kalau kat Malaysia ni. Amboi. Jauhnya kerja kat sana. Tak apalah. Ada orang cakap saya Tok Mat meniaga. Saya tak tahulah. Kata dia kenal Tok Mat, Tok Mat meniaga je. Oh, semua tak. Tak apalah, nak balik nanti kan. Okay. Satu lagi. Rasulullah kata, hati itu berkarat seperti berkaratnya air. Maka hilangkanlah karat itu dengan engkau banyak membaca Al-Quran dan... Zikrullah. Okay, bukan zikrullah. Dan... Nangis. Bermaknanya? Lawan. Dan... Ingat mati. Ingat mati. Zikrul maut. Zikir tu dah betul loh. Cuma bukan zikir Allah. Dan dekat zikir Allah, Ustaz, orang pula nama fitrah. Kacau tu lah. Dia fitrah semua. Orang nak cakap zikir Allah. Orang bayi fitrah. Saya terlangsung sikit. Ajak orang tu dengar sekali. Cuma bagi dia link. Bismillah, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Ni lah. Ni benda yang utama. Benda yang utama. Itu dia kata mempelajari kewajipan kejadian jiwa. Dia tak cakap sini. Dia tak urai kat sini. Tapi nanti kat lain mengatakan ni urai. Kat sini tak urai. Lepas tu dia banyak cakap sini. Engkau rujuklah pada kitab-kitab punya lain. Macam itulah. Ayat Rumudin adalah. Dan berpaling daripada urusan keduniaan. Kalau kita ni macam kita kata, oh nyawa aku lagi seminggu lah. Atau kita ingat pada banyak ada kematian. Pastilah kita sibuk, nak berdikir, nak gitu, nak gini, nak baca Quran. Kalau ada pengajian, kita nak ikut. Kan? Kenapa? Nak dapat rahmat, nak dapat ilmu. Itu lah maksud dia. Dan apa lagi?
dia sambung sini pula. Tapi kitab ni ke? Al-Qudamah. Ada. Alhamdulillah ada Ustaz. Ada ada kitab. Belum ada Ustaz, belum. Ada. Awak punya belum beli lah. Nak order lah. Awak tak orderkan untuk saya. Haa, nanti lah saya order lah. Saya lupa je. Kita beli kat Melaka, tak apa. Okey. Nanti ni nak habis ni. Nak habis nanti kita turun masuk eh. Okay, lepas raya kot. Lepas raya lah. Saya raya tu saya nak pergi jalan. Nak pergi jalan-jalan. Nak pergi raya. Pasal pergi jalan, baru pulang mula. Okey. Berpaling daripada urusan dunia. Ini. Dia kata bila orang ingat mati ni, dia akan menyibukkan diri dia dengan merokabah. Merokabah ni maksud apa? Nombor dua, berpaling dari urusan dia. Bila dia buat dua ni, berpaling dari urusan dunia, dengan ni akan terhasillah pengisian hati. Ni akan terhasillah pengisian hati. Ni akan cinta Allah Ta'ala. Ini memang kata ni, dia susun benda ni satu, dia faham. Sebab apa? Syarat nak cinta Allah ni, tak boleh ada cinta dunia. Dan Umar kata, tidak mungkin berkumpul dua cinta. Tidak mungkin berkumpul dua cinta, dan Umar kata. Mana dunia pun cinta, akhirat pun cinta. Tak. Kalau cinta dunia, cinta akhirat tak ada. Kalau cinta akhirat, cinta dunia tak ada. Dia tak mungkin berkumpul dunia tu. Itu apa nasib? Ustaz Farul buat tu. Hanya cintamu kuharap subuh dibajati bangkai dunia yang ku bunuh dunia ni, jangan cinta dengan dia. Ambil dunia yang kita tak cinta ni, jadikan dia baja, dia akan menyuburkan pokok yang bernama cinta akhirat. Faham eh? Itu nasib tu kata dia kata apa? Tuhan leraikanlah dunia. Sama Allah. Sampai tengok. Habis pula. Orang ramai fitrah pula. Kacau tu dulu. Tak ada. Tuhan leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku. Mana pembekal diri kita ni? Tak ada. Pembekal diri, kita puasa tapi tak boleh bekal diri ya? Tuhan leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku. Sama lambung? Tak kena nanti. Kerana di situ tidak ku mampu mengukir dua cinta, hanya cintamu ku harap subuh dipajak di bangkai dunia yang ku bunuh. Tu Sabriah ada bagi dalam diri. Tuhan leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku.
Kerana di situ kita tu mampu mengumpul dua cinta, hanya cintamu ku harap. Baca bagai dunia yang kuno. Tengok eh, tengok usah-usah tu dia boleh. Bagai Naumah dah kata dah, hati ni dia tak boleh ada dua cinta. Kalau kita ni masih cinta dunia, jangan harap kita nak dapat cinta Allah, jangan harap nak dapat cinta akhirat, jangan harap rasa nak mati ni best lah jumpa Allah. Ya Allah, aku nak jumpa engkau. Rasa tak dapat. Kenapa? Ada rasa cinta dunia. Ada rasa cinta dunia. Apa maksudnya dunia ni? Sodoklah dengan benda dunia. Tengok orang rumah besar. Wow, rumah besar ni. Kalau aku dapat ni tu baru. Tengok orang kereta besar. Wow, kereta besar. Ini kalau aku dapat ni, Allah Allah, sonok ni. Itu cinta tu. Ada cinta, ada sayang. Ingat. Kalau masih lagi hati begitu, tidak akan ada pengertian hati akan cinta akan Allah Ta'ala. Lepas tu semayang tak rasa apa-apa. Kosong kan? 20 rakaat ni tak rasa. Tak rasa macam kita ni berdoa pun tidak. Memuji pun tidak. Merasa kedil pun tidak. Mengharap pun tidak. Takut pun tidak. Kenapa tak rasa apa-apa? Sebab dalam ni ada dunia. Dalam ni ada dunia. Bila dalam ni ada dunia, dunia ni the block untuk cinta akhirat tak mungkin masuk. Kenapa? Dia, dunia hati ni dibuat, dicipta oleh Allah, dia tidak mampu mengumpul dua cinta. Dia tidak mampu mengumpul dua cinta. Tak boleh kumpul dua cinta. Dia kena satu kena keluar. Dia satu je pun dalam. Maksudnya kalau cinta dunia, cinta Allah tak ada. Boleh nasi je lah. Satu, saya sayang Allah. Itu je boleh nasi tu je. Kecil nasi, tak faham. Besar nasi, faham tapi tak boleh buat. Kenapa? Tak ada benda ni. Tak ada proses. Tak faham all the flow needed to achieve. Cinta Allah. Tak ada, tak ikut flow. Ulama dah beritahu. Kau berpaling daripada dunia. Ulama dia beritahu, kau belajar kejadian nanti. Kau baca Quran, kau bangun malam, kau buang mati rumah, kau hiasi dengan sifat baik. Syukur, redha, sabar, tawakal, zuhud, taubat. Kau masukkan dalam hati kau. Bangun malam, zikir lama-lama sikit. Lepas tu ingat mati. Gabung-gabungkan benda ni. Dan urusan dunia, tak boleh ada rasa seronok. Tak boleh ada rasa cinta. Tak boleh. Barulah hati ni nanti Allah Ta'ala akan masukkan cinta dia. Apa lagu Raihan tu? Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ya betul lah. Betul. Tak boleh. Buang dunia dulu. Jangan cinta dunia ni. Maknanya dunia ni ada-ada lah. Tak ada dah lah. Betul lah. Dapat-dapat, tak dapat dah. Betul. Orang bagi-bagi, tak bagi dah. Okey, tanya. Angkat tangan ni siapa? Ustaz, macam mana yang dikatakan kita buang dunia tu, Ustaz? Buang dunia ni tidak mencintainya. Bukan tidak menggunakannya. Tidak mencintainya. Apa tanda cinta? Apa tanda cinta? Soalan dia. Apa tanda cinta? Sayang. Ha? Sayang. Apa?
Apa tanda cinta? Berlebih-lebih dengan dunia. Ingat. Tanda cinta ni ingat. Ingat. Otak dia ingat. Ingat. Apa tanda cinta? Ingat. Lepas tu, apa tanda cinta? Dia gairah pada nak memiliki. Dia gairah pada nak memiliki. Orang cinta, mesti dia nak benda tu. Lepas tu dia ingat, asyik ingat benda tu, cakap pasal benda tu. Cakap pasal benda tu, berusaha ke arah tu. Tu je dia fikir. Lepas tu kalau sibuk aja dengan kerja, sibuk aja dengan duit, sibuk aja dengan rumah, sibuk aja dengan harta, sibuk dengan ni, sibuk dengan tu, mana tak berpaling. Dia tak paling. Lepas tu, yang Rasulullah kata, hidup kat dunia ni kena hidup macam hidup selamanya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia ni kalau kita nak ni tak dapat, tak apalah, besok boleh, haa, itu. Tapi amal tak boleh hidup rasa hidup selamanya. Amal kena rasa macam mati, besok hari. Kenapa? Kena cepat. Dunia tak kisah. Haa, kalau rancang tahun ni nak pergi mana, tak jadi. Haa, tak apalah, tahun depan ada. Kenapa kena fikir itu? Hidup selamanya atau urusan dunia. Jadi, tak adalah rasa kecewa. Apa, 2 tahun lagi pun boleh pergi. Ha, kenapa? Urusan dunia, rasa macam hidup selamanya. Urusan akhirat, rasa macam mati besok. Jangan tangguh. Ha. Jadi, dia menghasilkan pengertian cinta. Dan dari sini, terakhirnya, akan menggerakkanlah kepada beribadat kepada Allah. Ha, ini hasil ni yang terakhir ni. Beribadah kepada Allah. Dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Dan menghiasi diri dengan sifat yang baik. Okey. Ni. Ini nama apa ni? Beribadah pada Allah. Bayang, fikir, baca Quran. Lepas tu, nombor dua ni nama apa ni? Ni. Ini nama apa? Sifat pahali. Bukan. Ini satu. Ini satu. Menghiasi diri maksud apa? Menghiasi hati. Faham hati. Jadi ibadah pada Allah ni, nama dia lahir. Lahir. Menghiasi hati pada amalan-amalan ni, ni nama dia? Batin. Batin. Ini nama batin. Okay. Ini adalah amalan. Amalan apa? Islam. Dan ini nama apa ni? Membawa iman. Ini nama apa ni? Iman. Dalam hati nama apa? Iman lagi satu nama apa? Ihsan. Ihsan. Apa lah tiga ni? Islam, iman, ihsan. Apa tu? Rukun agama. Rukun agama. Ha, tengok eh. Dia putak-putak-putak kat sana, kat sini. Dia terang-terang sana, terang sini. Akhirnya dia beritahu. Inilah rukun agama. Apa saja yang dia ceritakan, dia akan butuh pada benda yang asas. Apa dia? Haa, itu rukun agama. Ini tiga dia. Haa. Okey. Sambung lagi nombor tiga. Minggu depan. Saya nak lakukan lagi.
bercakap. Dengarlah nasihat. Yang boleh ingat. Perlu ingatkan saya semua sini. Boleh? InsyaAllah, Ustaz. Tapi lagi ni, nombor tiga. Nombor tiga. Lepas tu nombor empat. Empat masuklah. Masuklah. Lepas tu nak saya nombor ibu, perlukan rumah. Okey, cukuplah. Nombor kuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.